Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi bulan suci, bulan Ramadan akan tiba, akan menyapa kita semua sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kebahagiaan tersendiri bagi orang mukmin, bagi orang muslim dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraha bi dukhuli Ramadana, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang merasa bahagia, merasa senang dengan tibanya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya pada api neraka. Hadis ini menjelaskan betapa kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam, kebahagiaan tersendiri bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tibanya bulan Ramadan. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama sambut Ramadan dengan gembira, sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan sukacita. Kita tingkatkan takarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan mahabbah kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Ayo, gali potensi amal ibadah kita. Kita cari ibadah pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang akan datang ini. Untuk itu, monggo, mari bersama-sama keluarga kita, anak-anak kita, didik cara bersopan santun terhadap bulan Ramadan, cara beribadah dalam bulan Ramadan, cara meningkatkan pahala dalam bulan Ramadan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengajarkan peribadatan, mengajarkan puasa, mengajarkan ibadah dan menyambut bulan Ramadan kepada generasi-generasi kita? Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.